Hi guys, dulu. Guys, aku tuh aku baru bangun terus langsung mandi, cuma kayak masih butek banget nggak sih? Kayak nggak mandi sama sekali. Aku tuh kalau nggak make up tuh kelihatan kayak nggak mandi ya nggak sih? By the way, welcome back to my channel. Back lagi bersama aku Putri lagi. Udah lama banget aku gak bikin video. Dan di video kali ini aku tuh mau nge-vlog karena aku mau ada gathering bareng Black Swan, Lovable, sama Bukune. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu, kita tiba-tiba gak ada yang liburan. Lucu banget gak sih, tiga penerbit gak ada yang liburan. Pokoknya kalian kalau mau tahu keseruannya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, aku tuh mau siap-siap dulu. Sebenarnya masih jam 7 sih. Nanti jalannya jam 9. Dan aku mau skincarean sambil make up dulu. Aku tuh biasanya pakai serum Scarlett yang ini loh, Bagley Ever After. Tapi sebelumnya tuh pakai cuci mukanya. Ini sebenarnya baru beli, baru nyobain. Lucu banget. Ini kayak ada petal-petal rose-nya gitu. Gak tahu ini cocok atau enggak, soalnya aku baru pakai hari ini. Aku beli barengan sama acne serum aku yang kebetulan abis ini belum aku buka tuh. Ini juga bagus banget kalau misalnya kadang tuh aku pakai ganti-gantian gitu, ini pagi, ini malam gitu. Nih, semoga cocok. Kalau cocok aku bakal kasih tau kalian. Karena aku mau pakai serumnya dulu. Biasanya pakai tuh 3 tetes. Kalau ini tuh buat yang mencerahkan, baik banget sih yang nanya. Yang ungu sama yang pink itu bedanya apa? Sebenarnya aku udah sering jelasin, ada juga di video YouTube aku. Kalau kalian mau nonton review serum ini, kalian bisa langsung klik di sini. Apa di sini? Oke, di antara ini. Ntar aku masukin. Ini salah satu serum vitamin C yang cocok banget di aku. Karena aku biasanya tuh terlalu rentan sama vitamin C gitu, cuma ini mantap. Terus lanjut aku pakai day cream-nya. Ini night cream. Ini day cream-nya aku sama pakai yang Scarlett juga, yang Bradley Ever After cream. Aku tuh kaget sih sebenarnya, aku baru pakai 2 minggu yang lalu. Dan ini tuh masih kayak satu series gitu loh sama serumnya, nih lihat. Tuh. Dia ada juga, ini kan aku pakai buat pagi, dia ada juga yang buat malamnya. Nih. Tuh, packaging-nya tuh kayak ini tuh dari kayak beling gitu, kaca, dari kaca gitu. Terus menurut aku ini worth it sih. Segede ini tuh kemarin aku beli, ini kan 20 gram ya, ini aku beli 75.000. Ya kak, soalnya kan semua produk Scarlett tuh sama ya semuanya, harganya 75.000 aja. Worth it gak sih 75.000 dapet segede gini ya kan? Aku udah pakai ini 2 minggu. Cocok sih di aku, kayak dia tuh gak menimbulkan beruntusan-beruntusan. Aku tuh kalau gak cocok sama produk tuh aku beruntusan gitu. Terus aku suka sama teksturnya. Teksturnya tuh benar-benar kayak gampang meresap gitu, terus kayak nggak lengket di kulit, tapi dia ngelembapin gitu. Terus kalau abis pakai ini ya, kayak aku ngerasa kulit aku kayak lebih cerah gitu. Soalnya kalau kalian udah pernah lihat video tutorial makeup aku, itu tuh kayak sekarang tuh beda banget sama yang dulu. Yang kemarin tuh kayak kusamnya tuh kayak beda gitu, terus bintik-bintik bekas jerawatnya juga kayak kelihatan banget. Kalau sekarang tuh bekas jerawat aku tuh kayak udah benar-benar kayak memudar, terus tinggal kayak flek-flek hitam gitu. Emang flek-flek hitam tuh rada susah ya guys ya. Kayaknya dia tuh harus di laser gitu. Laser juga kayak harus berkali-kali gitu. Jadi kalau mungkin kalau kalian pakai krim itu kayak butuh waktu yang lama juga. Cuman bekas jerawatnya itu parah banget. Bener-bener memudar banget gitu. Pokoknya kalau kalian nanya fungsinya apa, kalau yang pink itu buat mencerahkan, menyamarkan noda hitam, terus juga memudarkan bekas jerawat. Pokoknya dia tuh emang spesialis buat menghilangkan noda hitam sama mencerahkan. Nah, terus buat kandungannya, ini di boxnya ada sih. Aku baca ini. Dia tuh dapat box gitu kayak gini. Sama sih, serumnya juga dapat box gitu kan. Nah, kalau yang day cream dia mengandung glutation, rainbow algae, hexapeptide A,
rosehip oil, pour away, ceramide, pure fix, DC, and aqua petite glow. Nah, kalau yang night cream, dia ada vitamin C-nya. Ini ada glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexa petite egg, pour away, green caviar, and aqua petite glow. Ya, kayak bedanya di vitamin C ya, night cream sama day cream. Aku kan kayak gak begitu tahu kan, ini kayak hexa petite egg apa, pour away apa, ceramide apa gitu kan. Cuman kalian gak perlu khawatir, kayak aku juga gak perlu khawatir karena Scarlett ini udah teruji BPOM guys, jadi udah pasti aman, terus dia juga halal. Jadi kayak kalau kalian mau coba-coba, aku rekomendasiin sih. Aku kan ini kan yang Bradley Ever After Cream ya, terus aku kemarin juga beli yang acne cream nih. Nah, kalau yang acne cream ini belum aku buka sih. Dia juga sama ada day cream sama night creamnya juga. Ungu, kalian tuh ngebedainnya kayak yang ungu tuh acne, terus kalau yang pink itu buat mencerahkan, Bradley Ever After Cream. Dia tuh acne day-nya itu mengandung double action salicylic acid, natural squalane, hexa petite egg, natural vitamin C, ceramide, and aqua petite glow. Terus yang naiknya itu CM Acnatu, natural squalane, hexa petite egg, ceramide, pour away, natural vitamin C, and aqua petite glow. Oh, dua-duanya ada vitamin C-nya. Nah, kalau acne cream ini dia lebih ke jerawat, yang namanya juga acne cream ya kan. Jadi fungsinya kayak buat meredakan peradangan jerawat sama menghilangkan jerawat gitu. Dari kandungannya dia tuh juga kayak melembabkan gitu sama menjaga elastisitas kulit gitu. Nah, kalau kalian punya masalah jerawat, kalian pakainya tuh yang acne cream nih. Ini sih bakal aku pakai terus deh, soalnya kayak cocok gitu, kayak aku mau lihat dia tuh benar-benar sampai ngilangin bekas yang ngilangin banget atau enggak. Cuma aku yakin kayaknya iya sih, soalnya ini tuh kayak udah memudar gitu loh. Terus beberapa yang kayak samar-samar itu udah hilang, cuman yang kayak itu masih belum begitu hilang sih. Ya namanya juga baru pakai 2 minggu ya kan. Nah, kemarin di Instagram aku juga banyak banget yang nanyain aku belinya di mana. Kalau aku belinya di Shopee Mall, tapi kalian enggak perlu takut, kalau kalian enggak punya Shopee, kalian bisa kontak ke LINE atau ke WhatsApp-nya Scarlett, atau kalian juga bisa langsung cek aja informasi-informasi tentang Scarlett di Instagram-nya Scarlett. Yap, aku sekarang mau makeup dulu. Cuman kayaknya kalau aku rekam kelamaan gak sih? Jadi aku mau langsung flip dan tiba-tiba sampai. Pakai masker dulu. Iya. Yeah. Jadi udah nyampe di Dusun Bambu. Aku bareng Kak Dono. Hai. Buku Nek. Terus ada Kak Randi. Terus ada juga kakak-kakak lovable. Ada Kak Laras. Kak Laras. Kak Laras. Kak Lisa. Hai Aci, ada Adit juga. Adit mana? Adit. Kita rame-rame, ini semuanya 3 penerbit. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah, ini Kak Laras guys. Dia yang menangani lovable. Pokoknya kalau 5 juta view, ada Edsel cek. Kalau enggak kita permasalahkan. Wah, dibagi-bagi dong komisi AdSense gue. Iya. Pokoknya ini 3 penerbit, ada Black Swan, Buku Ne, sama Lovable. Kita main-main aja sih sambil kerja. Enggak juga sih, gibah juga sih. Gibah. Tapi kita gibahnya bermanfaat kok. Iya. Yeah. Jadi sebelum masuk project kan? Iya, tentang project-project. Kita sebelum masuk cuci tangan dulu. Udah di Dusun Bambunya. Dusun Bambu. Abis naik angkot tadi Tanabang Kampung Melayu. Kita lanjut ke mana yang mau makan siang dulu kayaknya. Yakin makan siang di sini? Guys, enggak tahu sih di sini. Kita naik jembatan atau mau lihat-lihat harga? Paling jalan-jalan dulu kali. Paling sampai akhir bulan enggak jajan sih. Iya, kita jadi mau makan siang di sini. Terus nanti sampai akhir bulan kita puasa. Makan nasi sama garam sih. Iya. Cuma makan nasi garam sama sambal kalau ada saus ABC. Satu menu enggak sampai sejuta kok. Wow.
apa kesukaan aku. Kesukaan aku. Ih, Sirih Gading. Sirih Gadingnya cantik yang kayak gini dibanding kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini apa namanya? Lucu banget. Coba. Belum. Gue mau berdiri. Silakan. Kalau harus katanya aus. Minum gitu. Rasanya rasa tanah. Ini dari pegunungan Fuji airnya. Fuji film. Kerja sama emang Fuji film. Kita bingung mau kemana. Aku lapar. Kalian lapar enggak? Lumayan. Perjalanan masih jauh. Tapi di sini mahal. Tahu tapi kopinya terlalu boring berkat. Duduk di kantor seharian. Lupa jadi masker. Enggak berjalan. Aku udah biasa jalan pakai masker. Ngap tahu aku pakai masker. Tapi harus dipakai guys. Karena jaga jarak. Iya, jaga jarak kayak gini. Jaga jarak. Protokolnya mana? Jaga jarak dan jaga hati. Jaga dia. Jaga diri anjir. Itu yang sini boleh enggak? Jangan. Kita kan enggak beli foto aja. Jadi hari ini kita mau refleksi ikan ya, Put. Kita refleksi ikan. Refleksi ikan enggak segede gini ya. Yuk. Iya yuk, foto bareng yuk. Tapi mereka seperti ini aja terus ini. Oh iya, kita udah selesai foto. Hai. Jadi, gak sih tahu aja di sini. Kita lagi ngomongin. Akhirnya sekarang kita berdua. Iya, kita berdua doang. Kan tadi kita bertiga sama yang tidak ingin disebutkan namanya. Terus sekarang berdua, terus nanti kita mau ngasih tahu kenapanya. Iya, nanti ada member baru juga yang kita rekrut. Ya Allah, rekrut di video selanjutnya. Kalian penasaran gak sih kenapa kita sekarang cuma berdua doang? Pasti dong, kalian kan suka gibah. Iya, kalau kalian penasaran kalian komen di bawah. Next video. Ke atas sini ya? Kita mau pulang. Enggak pulang, makan. Kita capek enggak? Capek. Kalian capek? Katakan capek. Pingin makan juga enggak? Enggak ada donatur. Ayo bagi yang ingin ikut menjadikan donatur dan sugar daddy kita. Komen di bawah. Next kita bakal gathering lagi ya. Iya, pokoknya setiap bulan tiap gathering bulan. Tiap bulan, gila kali. Ntar penerbitnya pada was-was. Ini apa nanti mau jadi penerbit baru, pindah. Penerbitan baru. Iya, ya mas. Yang pada was-was. Ada vlognya lagi. Bos-bosnya was-was. Aduh, mau jawab iya. Takut. Mau jawab iya takut. Enggak bercanda. Kita bener-bener cuma liburan doang ya. Dadah. Duluan. Gak bisa diajak susah. Bisa cari tempat wisata yang gak. Iya, gak jalan ya. Sumpah kita capek banget ya. Kita kayak dari bawah ke atas ya kayak. Dan kita belum makan bertiga. Bertujuh. Makan tuh pagi doang. Soalnya mikirin juga di sini harganya. Betul. Kita liburan miskin. Modal nekat. Modal kayak ya udahlah. Yang penting yaudah, kita jalan dulu pila aja. Yang penting kayak di pila. Kita next mau kemana Kak? Laras? Pantai. Harus fix pantai ya. Iya, fix. Dan nanti kita cari. Kita udah gunung udah di atas, sekarang kita cari di bawah. Ya antara Sukabumi atau enggak ke Garut sih. Coba kasih tahu dong, rekomend dong tempat yang paling bagus di bawah. Pantai Ujung Genteng atau Santolo itu dua paling. Pokoknya di daerah Jawa Barat, di rumah kalian kalau deket-deket ada yang pantai bagus, komen di bawah guys. Iya. Udah kita mau menikmati perjalanan mundur ini. Kita mundur. Wih.
baru nyampe villa. Nih villa kita. Kayak vintage banget gitu. Cakep deh. Aku suka banget. Dalamnya tuh kayak elegan tapi vintage-vintage gitu. Kita akan villa tour. Oke, pertama ini masuk pintunya. Aku masuk pada diem tau. Hai. Masuk vlog. Aku baru tanya. Terus ini ada, kita tuh belum kita beresin ini meja-meja. Nanti kita mau tukeran kado ini. Kadonya tuh banyak. Kita mau tukeran kado. Di sini TV-nya gede banget kan. Hai dong. Hai. Dia ada perapiannya juga lucu. Terus kita mau yang lain malam. Kita nyalain. Oke. Okay. Kita mau bakar-bakar. Kita bakar-bakar ya, Kak. Bakarnya di situ. Terus kita sini ntar. Terus bisa keluar. Keluarnya bagus. Tuh. Kalisa sedang melihat pemandangan. Tuh, bagus banget. Bisa duduk-duduk juga. Nanti kita bakar-bakar di sini. Ntar malam, ya gak kak? Terus lanjut ke atas, gue masih ada di atasnya, cuman takut. Ayo kita ke atas guys. Room tour. Sebenarnya, kita ke dapur dulu. Ini dapurnya. Dapurnya cakep banget, konsepnya putih-putih gitu. Nih kalau dari sini kelihatan bagus. Karena putih-putih gitu. Tuh ya kan, cakep deh. Jadi kamarnya tuh baik banget. Ada 6 kamar. Ini satu. Ini kalau mandinya ada 4. Ini kita tidurnya cuma di satu kamar. Ini kamar selanjutnya. Kamarnya sih B aja. Terus nanti aja lap. Makanannya udah habis. Iya lupa nih, kita baru dibeliin ini bittersweet by Najla. Itu aja kali pakai yang baru. Apa? Oh iya dibeliin juga, nanti aku kasih tahu. Yang baru. Thank you. Sarang he. Mantep lah kalau ngajak Kak Dono dan Kak Randi, tidak kapok ya Cia. Iya. Tidak kapok. Beli. Kita mau siap-siap bakar-bakar. Kita lihat ke dapur. Sedang ada ibu-ibu mau masak. Ini dia. Bahan-bahannya. Jing. Kita punya apa aja? Kita punya tofu, jamur enoki, ini ada cap apa namanya? Pok choy. Ini ada bumbu tom yangnya. Jadi kita nanti juga mau ada suki-suki karena ini dibikin. Ini beli juga yang dumpling keju, terus crab stick, cikua, salmon dan mie. Tahu enggak ini? Mantap dumpling keju. Kenapa? Ingat gue karena gue suka banget. Oh, kita harus makan dulu. Oh, Kak, harus beli ini ya. Ini soalnya Putri suka. Oh, so sweet. Iya, kamu beli ini cuma gara-gara Putri doang suka. Iya, pantesan kok ada dumpling keju, mantap banget. Thank you. Di kulkas kita ada deng-deng. Deng-deng. Nih kita dikasih lagi dua. Terima kasih bittersweet by Najla. Enggak, tapi masih bittersweet by Najla. Terima kasih Kak Dono. Ayo kita. Nih. Sedang menjirang air, sedang mencuci piring. Berarti harus itu dulu dong. Apa? Katanya lagi bulan puasa. Oh, tinggal makan. Enak kalau misalnya kalian itu nggak puasa. Kita yang puasa. Iya. Liburannya tidur doang pas puasa. Kan bisa puasa setengah hari. Emang bocah. Anak kecil. Emang kita bocah. Kalo daging jadi empal. Gak jadi. Gak keren banget dari barbeque jadi empal.
kan coba asal kan. Emang gak bisa, gak boleh. Jangan pernah menyalahkan wanita. Wanita tuh selalu benar. Kita lagi membakar api asmara jagungnya. Minyak tanah, minyak tanah. Ah tadi itu buka. Spiritus doang tadi. Oh spiritus. Ada nggak? Ada. Gak gelap banget. Kurang briefing. Belum di briefing mas. Belum di briefing. Anak baru. Anak baru 8 bulan. Kamu mau bikin itu kan? Gitu aja. Edit. Menjauh semua. Ini tes Adit untuk menjadi CEO. Iya. Apakah kalau Adit berhasil sahamnya naik? Sahamnya naik. Wow. Sulap guys, sulap. Debus. Langsung kontrak eksklusif. Asik. Dede Adit ini. Oh, CEO muda. Iya kan? 19 tahun udah jadi CEO. Oh, Adidas. Jipyong ya Jipyong. Foto mantan enggak sekalian? Foto mantan. Foto mea. Sensor dong. Sensor. Ini ada apa di gua? Enggak usah deh. Mana, Pak? Buat ke pinggirin aja ya. Kita cukup sini. Ya. Jadi gelar selimutnya. Sepatu. Aku bagian dokumentasi ya. Enak sekali ya. Ntar hasilnya ada di vlog aku ya YouTube. Putri lagi-lagi jangan lupa subscribe. Ya. Mantap. Udah jadi guys. Udah setengah di perut. Aku lupa kayak asikan makan ya kayak. Mantap. Masakan Kak Laras dan Kalisa. Ini kentang aja. Kentangnya Aci. Tuh. Masak kentang doang sambil nirisin mie doang. Daging buatan kita dong. Daging buatan kita. Ada. Yang setengah jalan kita udah nyerah. Goreng aja lah, goreng. Akhirnya digoreng. Makan guys. Besok di bukunya wajib ya. Ini perjanjian kita loh. Kadang udah dapet ini. Dapet ini dulu. Berat. Ini kadang buka, gak bisa. Enggak itu. Ini buka parah sih ini bener-bener. Disuruh olahraga nih. Iya, masih olahraga. Lucu banget. Sapi. Iya, sapi. Sapi. Perkawinan silang babi. Sapi. Aku dapat ini guys dari Kalisa. Buat di kantor sih. Apalagi abis direno kan. Aku dapet ini. Ntar jelek lagi. Kalisa dapet tas dari aku. Tuh. Buat make up. Adit dapet organizer sama tak itu skipping buat lagi stres di kantor. Kado nih paling lucu sekali. Gemoy ulala. Tumbler edisi Valentine. Iya. Pakai. Kalau harus dapat kipas. Aci dapat tumbler dari Kalara. Gemoy banget tumblernya ini.